yang sama dengan saya karena ngoten iki tawaduk namanya andap asore Mbah Hasyim mila juwali sing wong bodho-bodho. Artinya beliau ini saking tawadu'e mengatakan saya ini ya orang bodoh karepe. Jadi wong lek ngalim ora muni ngalim. Ya. Lah nek wong ngalim kok muni aku ki ngalim itu bodoh. Justru orang ngalim itu kalau dia mengatakan sebaliknya. Pari kuwi lek ana isine mesti dingkluk ngono ya. Kayaknya isinya gabung mesti damah. Mbah Hasyim orang ngalim berkaru-karuan komik. Tapi dia mengatakan wa amsali minal jubal, masya Allah. Ya. Dan orang yang sepadan dengan saya dari orang-orang yang bodoh-bodoh. Ini jangan dianggap kemudian Mbah Hasyim itu bodoh, enggak. Ini menunjukkan betapa sopannya, betapa tawaduknya Mbah Hasyim. Ya. Wong ngalim tapi gak mengatakan ngalim. Yaitu wong ngalim sebenarnya ya begitu itu. Nah, gak sombong, gak merasa hebat, biasa-biasa aja. Gak suka caci maki orang sana sini, gak. Nah, wong merasa wah, saya ini keturunan Nabi. Siapa yang tidak hormat kepada keturunan Nabi masuk neraka. Oh, sing ngomong ya dhewe-dhewe. Ngaku-ngaku keturunan Nabi. Siapa yang tidak menghormati keturunan Nabi masuk neraka. Artinya siapa yang tidak menghormati saya masuk neraka. Wah itu kesombongan yang di atas langit itu.